Okey, saya mula tanam jagung tahun 2015. Setelah saya berhenti kerja dari salah sebuah syarikat swasta dan saya balik ke kampung ni tengok potensi tanam jagung ni, makna kata pendapatan dia tu lumayanlah. Dalam kampung Peri ni kita ada kelompok jagung yang dibantu oleh pihak pertanian. Dari segi khidmat, nasihat dan bantuan-bantuan baja, paid dan sebagainya lah. Kerjasama orang kampung dengan jabatan sangat-sangat baiklah. Saya pada peringkat mulanya terlibat dalam bidang pertanian ini adalah dalam bahagian tanaman sayuran. Tetapi setelah berkursus bersama Jabatan Pertanian di Kulim dalam bidang jagung menyebabkan beralih dari sayuran ke tanaman jagung. Saya bermula tanaman jagung ni sejak dari tahun 2002 dengan ahli seramai 8 orang dengan keluasan 3 ekor. Tetapi memandangkan jagung ni mendatangkan hasil yang lumayan, dapat menambahkan penanam-penanam jagung hingga ke hari ini berjumlah sampai 40 orang peserta dengan keluasan 30 hektar. Pada mulanya saya balik ke kampung ni, saya tak yakinlah dengan tanaman jagung ni. Selepas saya tengok rakan-rakan lain-lain yang mengusahakan tanaman jagung manis ni dengan hasil yang lumayan, jadi saya pun cebut diri dalam bidang ni untuk nak mendapatkan hasil yang memuaskanlah untuk nak teruskan sara hidup lah. Saya menceburi bidang pertanian tanaman jagung ni sebab saya nampak dia ada potensi untuk maju ke hadapan lah. Sebab kebanyakan orang, kalau macam anak-anak muda sekarang ni, kalau mereka dah habis belajar, mereka nak kerja di luar. Maksudnya saya cuba ambil langkah yang ke lain dari yang lain. Sebab saya duduk di kampung saja, saya nak buat jagung. Sebab saya nampak potensi ni, bidang pertanian ni memang ada potensi yang tinggi lah. Alhamdulillah saya buat ni dah 7 tahun dah. Lepas tu banyak jugalah kawan-kawan yang mana kerja di luar dulu, mereka pun dah balik buat tanaman jagung jugalah. Harapan saya untuk masa depan ni, makna kelompok jagung ini lebih berjaya dan meluaskan kawasan tanaman. Kerana sekarang ni dah ada pasaran yang terjamin oleh pihak farma dan dibantu oleh pihak pertanian. Kerana di kampung kita ni dah ada kilang kordel jagung, memproses kordel jagung dan batangnya kita proses untuk makanan ternakan seperti lembu dan kambing. Jadi tiada pembaziran dalam tanaman jagung. Semuanya boleh dijual.